Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Amin rabbal alamin. So, hari ini kita nak borak satu produk yang bagi saya cukup menarik juga untuk kita bahas, iaitu Sound Blaster K3 Plus dari Creative. Kenapa saya beli produk ni? By the way, saya tak disponsor oleh mana-mana company untuk dapatkan benda ni. Tak ada sponsor apa-apa. Memang saya beli pakai duit saya sendiri. And kenapa saya beli produk ni? Sebab sebelum ni saya kalau nak menghidupkan mic ni, saya pakai Phantom Power sahaja. And then kalau Phantom Power, dia hanya bagi power je lah. Dia tak ada bagi efek-efek yang menarik ke apa kan. Sebab mic saya ni, untuk korang yang belum tahu, condenser microphone ni dia memerlukan Phantom Power 48 volt untuk hidupkan mic ini. So yang saya kena belilah Phantom Power, saya pakai dulu and dah ada modal lebih sikit kan, saya belilah audio interface ini. Saya beli Sound Blaster K3 Plus ni dengan harga RM4.39. What do you mean bro? Harga dia RM493 sahaja di Shopee. Kalau korang nak beli produk ni, korang boleh check lah dekat description box dekat bawah. Saya dah letak link. And dengan harga yang korang tengok dekat screen ni, sebenarnya saya dah pakai Shopee coin ni. Sebab tu dia tolak berapa ringgit tu. Tapi harga sebenarnya RM493 lah. So, without further ado, jomlah kita unboxing produk ini. Wait. Mesti korang pelik kan? Tiba-tiba baju saya warna hijau. Sebab video ni direcord pada hari editing. Saya lupa nak masukkan satu information dekat video ni. Informationnya adalah, saya stream setiap hari Sabtu hingga Khamis jam 12.30 hari hingga 3 petang, pukul 6.30 petang sampai 9.30 malam di Facebook page saya Ahmad Lukman 21. Kalau korang nak tanya something, tak kisahlah nak tanya apa-apa pun pasal Sound Blaster K3 Plus ni ke, ataupun yang nak tanya pasal streaming ke, korang bolehlah join live stream saya. Saya dah letak link dekat description box dekat bawah, korang boleh check. Okay, and let's go to the unboxing video. So seperti yang korang tengok dekat skrin sekarang ni, kita sudah ada Sound Blaster K3 Plus by Creative. Okay, ini adalah produknya. Adakah jelas ke tidak, tak dapat. Tu baru jelas sikit, sorry gang. Ada pancaran cahaya di sini. So kita teliti satu-satu kotak dia, seberapa detailnya kotak dia, kita tengok satu-satu. Okay, kat sini korang boleh tengok lah Sound Blaster K3 Plus. And ni dia bagi tahu apa, saya tak tahu lah. Sekejap kita fokus dulu. Propo. Ini ada Sound Blaster, dia punya award apa tah. Maybe dia ada capai something kot, macam penjualan melebihi had dia ke apa, saya tak tahu kak. So ini dia 409 Sound Blaster. Blaster apa tu? Blaster Soul Every aku tengok sendiri lah, malah benda ni tak penting sangat pun. Ni lebih kepada pencapaian dia lah, pencapaian dia dalam penjualan barang ni. And kat bawah ni korang boleh tengok, ni susahnya lah pakai phone je ni. So kat sini korang boleh baca USB powered recording and streaming mixer with sound effect processing. So audio interface ni dia pakai macam biasa lah, dia pakai USB power je lah. Dia boleh recording dan streaming dengan adanya sound effect processing. Gitu je lah. And dekat bawah ni kita tengok dia punya audio dia tu 24 bit dan 96 kHz. Kita pakai 16, saya sendiri lah, bukan kita lah, saya pakai 16 bit sahaja. So ni dah mencukupi lah. And kita ada auto tune, ini yang paling penting. Sebab kita nak nyanyi, kita nak tipu viewers dengan suara kita. Tak adalah, saya boleh pakai jugalah untuk entertainment purpose kan. Kalau suara korang tak sedap, bolehlah pakai auto tune ni gitu. So dia ada lagi reverb engine, dia ada soundboard, ada voice over, ada high Z, apa benda ni yang saya pun tak tahu juga ni. Dia ada phantom power 48 volt, tu macam saya cakap tadi, macam mic saya ni memerlukan 48 volt, itu adalah phantom power lah. And last kali dia boleh live streaming and recording. Ini produk dia by Creative. Ini dia. Tentulah. Itu sisi hadapannya. Kita
zoom out dulu. So kita pergi ke sisi kanan, kita ada inilah, dia ada bagi tahu sound blaster macam biasalah. Fokuslah. Come on anak muda. Okey. Sound blaster K3 plus dia kat sini. Ha. Sound blaster K3 plus dan dia ada audio monitoring for wide dry voice effect. Ni audio monitoring ni macam korang boleh dengar dekat headphone korang ataupun earphone korang lah, suara korang sendiri, supaya korang boleh monitor suara korang ni sedap ke tidak, ada masalah ke apa, korang boleh monitor. Itulah. And dekat bawah ni dia ada, sekejap kita fokus dulu. Alah, susah nak fokus. Dia ada XLR TRS combo input with phantom power for studio grade microphone. So maksudnya dia ada ni lah, XLR ni dia punya colokan dia. Orang Indonesia cakap colokan. Kalau orang Malaysia cakap apa, dia macam pakai alat apalah yang nak menghubungkan audio interface dengan mic korang. Itu je lah. Orang tengoklah dekat gambar sini ni. XLR ni dia macam ni rupanya. TRS rupa dia macam ni. Ha, gitu. Dan dekat bawah ni dia ada superior. Sekejap saya, susah lah pakai. Dan dekat sini kita ada superior volume mixing with individual input and output control. And dia ada 24 key auto-tune engine macam saya cakap tadi lah. Untuk korang nak nyanyi tapi suara tak berapa sedap, macam Nabulun Ruzulun, korang boleh pakai lah auto-tune. And lagi satu ada apa ni, automatic voice over music suppression. And last kali kita ada link up more device for larger setups. Dia bukan dekat PC saja rasanya. Saya tengok review orang lain, dia boleh juga sambung dekat phone. So kita pergi balik ke sisi, Allah berkeduk dah saya punya kain. Kita pergi balik, kita pergi ke sisi ni pula. Sisi itu dia, kita fokus dulu. Sisi belakang kotak ini ada macam ni lah. Saya nak baca satu-satu susah. Korang baca sendiri lah, nanti saya zoom, lepas tu korang pause, okay? Ni korang baca sendiri lah. Malah nak baca lah, panjang sangat. Mana ni? Sekejap lagi sekali. Itu, nanti korang baca lah. And dia ada juga RCA cable, kalau korang nak monitor korang punya suara melalui speaker. Ni ada juga line in, line out. So tidak menjadi masalah. Tapi RCA cable so separately, maksudnya RCA cable ni dijual berasingan, korang kena beli sendirilah. Apa tu RCA cable, korang boleh carilah dekat Shopee, akan ada lah. Okay. Minimum system requirement. Dia ada 4 computer, center sikit. Itulah. Dia ada 4 computer Intel Core 220 AMD equivalent processor. Ni korang baca sendirilah. Dan kebanyakannya PC korang dah boleh support kot sistem requirement yang dia nak ni. Dan for mobile device, iOS dan Android device boleh dulu. So kalau korang rasa macam jelas tak jelas, korang boleh ni lah baca sendiri. Sorry lah kalau gegor-gegor sikit. Sebab saya ni set up unboxing ni budget punya, bukan yang pro-pro punya. And kita beli pergi ke sisi kirinya. Ini ada lagi detail dia bagi tahu yang sekejap kita fokus dulu. Power up via USB, record and broadcast anywhere live. Dia pakai USB je, geng. So korang tak perlu nak fikir macam korang perlukan kabel yang khusus untuk menghidupkan benda ni. Dan risau, dia pakai USB je. Hardware solution works with all social media, karaoke and live stream application, hassle free. Yes. Dekat sini kita ada 2 separate quarter inch headphone output with individual monitor volume controls. 6.35mm ni quarter inch lah. Korang kena beli adapter kalau korang nak pakai headphone yang 3.55 jack audio tu. So korang kena beli supaya dia boleh masuk lah dekat audio interface ni. Then ini high Z guitar input for direct instrument recording. So dia boleh terima jugalah kalau korang nak cover lagu kan. Ni boleh jugalah kau cucuk gitar dekat cucuk gitar pula. Cucuk wire jack dekat gitar, lepas tu kau cucuk dekat audio interface ni, dia boleh terima lah sound tu. And a night adjustable reverb effect, built in soundboard with 6 effect. Gitulah lebih kurang. Dan di sisi atas tak ada apa kot. Sisi atas ni tak ada apa kot, ada benda yang menarik. Dan sisi bawah pun
contoh lah, tak ada yang menarik. Macam tu lah lebih kurang. Dia bagi tahu manufacturer kat mana, lepas tu office dia kat Europe kat mana. Barang ni dari ni ni, barang dari Singapore, manufacturer dia dekat Singapore. Tibalah masanya untuk kita buka kotak ini. Oh, untuk kali ni kita memang tak buka lagi tak buka lagi kotak ni. This is the first time I'm open this box. And as you guys can see right now, memang susah gila nak buka. Sekejap saya ambil. Nak ambil apa? Nak buka macam tu juga. Macam ni je lah. Malah nak ambil pisau. Kita just buka macam ni je. Ambil pisau lah, makan masa pula. Nak edit pun susah agak. Tak susah sebenarnya, cut and paste macam tu je. Tapi macam malah. Kita nak originality. Haha. Oh, kita dah buka dah. Tarik. Itulah. Ha. Boom. Ini pum pum prr pum. Sekiak duduk kukuk dung dung. Pum pum. You done now. Okay. Dia punya selotip ni dah lepas lah. And kita fokus dulu. Oh my god. Prr pap pap. Ha, tarik dulu and ra ra. Okay, ini dia barangnya. Fokus dulu. Alah, dia tak fokus. Dah fokus aku tu. Tak apalah, tarik je lah. Dan kita letak macam ni supaya kita boleh tarik. Dari sini kita tarik, geng. Terbalik lah. Lagi sekali kita tarik lah. Sama jugalah. What do you mean? Kotak kita bukan buang ke tepi dulu. Okay, sebelum kita buka Creative Sound Box ni, Creative Sound Box pula, Sound Blaster K3 Plus ni, kita tengok dulu apa yang dia bagi bersama audio interface ni. Kita ada, 3.5mm audio jack. Ni seperti yang korang boleh tengok dekat screen sekarang ni. Kita buka dulu lah. Buka dulu and inilah dia, 3.5mm jack. Kita letak tepi dulu, tak dalam plastik. Tak payah letak dalam plastik. Tak macam tu je lah. And kita dapat apa ni? Okay, kita dapat USB. Kita tengok dulu USB apa dia pakai. Adakah micro USB ataupun type C? Sama-sama kita saksikan. Sekejap, kita tum. Gitu. Ini dia. Dia bagi USB type A ke micro USB. Micro USB. Dia bukan type C punya. Micro USB sahaja. Kenapa dia tak pakai type C Pelik juga sebenarnya. Tapi tak apalah. Semua device dah pakai type C dah sekarang. Type A, micro USB. Ini apa ni? Ini macam anti pengawet lah kot. Saya pun tak tahu juga. Dan inilah dia. Saat-saat yang ditunggu-tunggu. Macam mana nak buka ni? Korang boleh tengok lah dekat dalam. Tengok. Nampak? Oh my god. This is it. Oh my god. Dah nampak lah. Macam mana nak buka? Macam ni. Ini yang atas punya lah. So, ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, I'm presenting to you Sound Blaster K3 Plus. Mantap lah. Inilah barangnya, geng. Kita kasih center sikit. Gila-gila lah, bos. Saya malah nak angkat barang sebab macam susah nak stabilkan tangan saya gegoh. Saya buat macam ni je lah. Kalau angkat macam ni kan, tangan saya kadang gerak, kadang atas, kadang bawah. Saya letak macam ni je lah, boleh tak? Gitu. Okay, let's go. This is the product. Kita angkat dululah. Okay, ada buku manual kat sini. Kita tengok dululah. Ini worldwide warranty. Ini warantinya. Kalau kita beli Logitech itu, saya tak tahu kat mana warranty. Tapi yang ni adalah warranty. Simpan just in case terjadi sesuatu. Kita ada warranty. So ini manual books yang kebiasaannya kita tak pakai, dan lebih teruk lagi kita buang. Tapi saya tak buang lah. So kita alih ke tepi dahulu. Dan ini adalah main product kita. Voila. Pum pum. Oh my god, this is it. Inilah dia, Sound Blaster K3 Plus dari Creative. Dan
Seperti yang korang tengok lah dekat screen sekarang ni kan, dia ada beberapa knob yang kita perlu cari tahu jugalah. Sebenarnya ada beberapa knob yang saya dah tahu function dia apa, tapi saya belum pernah try lagi audio interface ni. So saya masih lagi mencari tahu lebih dalam lagi lah untuk saya tahu apa function ataupun apa yang audio interface ni boleh buat dekat saya, dekat live stream saya. Dekat saya dia tak boleh buat apa kat saya. Nak goda saya ke? Start di mana? Saya pun tak tahu ni. Pening. Okay, kita start dari sini lah. Ni ada kan, dia ada bass, bass dengan treble. So kalau korang nak adjust bass, boleh lah. Nak tambah bass, kalau nak kurangkan bass, itu. Lepas tu dia ada treble, dan dia ada mic untuk ni, mic satu. Dan kalau korang nak adjust yang bagi kuat, kau pulang lah tu. Kalau kau nak slow kan, pulang gini. Gitu je lah. Dan ini mic 2, merangkap. Merangkap apa ni? Merangkap instrument, if I not mistaken. Macam itulah lebih kurang. Dan kita ada voice over, dia clickable punya button. Oh my god, saya ingatkan dia click. Lepas tu dia sama macam click tu dia tenggelam. Kalau kita tekan lagi sekali, dia macam timbul ke atas. Faham tak? Dia stick dekat bawah. Faham tak? Ha, dia macam tu. Saya ingatkan macam dia just tombol tekan biasa je. Faham tak? Kita ada soundboard kat sini. Dan ada 48 volt phantom power. Dan ini line in dan mobile in. Untuk korang cucuk pakai 3.5mm jack dari handphone korang. Kalau korang nak pasang lagu ke apa kan, pakai handphone korang, korang boleh cucuk je lah kat sini. Nanti korang adjust lagunya dekat sini, if I not mistaken. Dekat bahagian sini ada mixing monitor output. Mobile out. Ini ada audio monitoring volume untuk audio 1 dengan audio 2 dekat sini. Nanti kita bahas lagi kat sini . And then kita ada monitor. Saya tak tahulah dia zero delay ke ataupun tidak. Saya masih lagi mencari jugalah info pasal benda ni. Nanti kalau korang yang dah pernah beli dan korang pernah rasa pengalaman pakai benda ni, adakah di zero latency ataupun tidak, korang komen dekat bawah, okay? And ni FX ni saya tak tahu apa, mixing ni saya tak tahu apa. Nantilah saya cari tahu. Saya akan buat video lagi satu lah tentang produk ni, sebab saya nak kena pakai dulu, maybe dalam sebulan ataupun dua bulan macam tu, supaya lebih jelas lah penerangan saya. Ni kan produk saya baru beli, saya pun tak try test lagi. Ini hanya unboxing sahaja. So kat sini kita ada auto tune ataupun reverb delay. Berdasarkan button yang korang tekan tu, dia akan pilih lah auto tune ataupun reverb delay. Ini major dan minor ni, dia lebih kepada yang auto tune lah. Kan lagu kan ada yang major, lagu minor. Dia punya apa ni, dia punya key ke, dia punya apa, lebih kurang macam tu lah. Lagu ni in major ke in minor. Nanti dekat sini dia ada keluar lah LED. Saya contoh huruf C tu untuk key C. C major ataupun minor korang pilih lah. Kalau major, major. Kalau minor, tukar macam tu. Kalau major, tukar. Macam tu je lah lebih kurang. And apa lagi? Okay, ini ada reverb select. Reverb ni dia macam sound gema-gema, tahu tak? Hello, welcome to the stream. Macam tu lah. Ni saya edit pakai Adobe Premiere Pro suara ni, bukan dari alat ni lagi . Untuk penerangan lebih lanjut, nanti saya akan buat satu video lagi berkenaan hal ni lah. Saya pakai dulu produk ni. Jadi kalau korang tengok dekat description, dah ada link tu, bermakna saya dah buat lah video tu. Tapi kalau masih lagi tak ada, bermakna video tu tak di upload lagi lah. Kemungkinan saya tak pakai produk ni lebih sebulan ataupun dua bulan lagi. Gitu. Kita sambung balik . Ni ada reverb select dan reverb amount dan soundboard select. Dia macam tu lah. Ini saya tengok dekat review YouTube channel lain lah pasal produk ni. Ni macam ada sound effect tu macam lepas tu ada sound yang tepuk tangan. Wah, lepas tu ada yang kri kri kri. Ha, gitulah lebih kurang. Dia ada beberapa lah. Dia tak banyak dalam ni dan dia tak boleh nak apply ke dalam ni. Apply. Bukan apply, maksudnya macam dia tak boleh nak macam masukkan dari PC kita masuk ke sini, tak boleh. If I not mistaken, dia memang dah built in, memang macam tu je lah. And then ini adalah sisi belakangnya. Sisi belakangnya kita fokus dulu. Itu dia. So korang boleh tengok dekat sini kita ada GND. GND saya tak pasti apa. Ada satu video yang dia bagi tahu pasal GND ni, tapi saya tak berapa jelas.
Kalau korang tahu, korang komen eh dekat bawah. Kalau korang nak audio monitoring melalui speaker, benda ni lah pakai, line in dengan line out ni. Dan ini USB macam yang diberilah sebentar tadi kan. Ni. Ya, itu fokus dulu. Alah, dia tak fokus lah. Fokus woi. What do you mean? Dia fokus tangan lu ah. Macam tu lah lebih kurang. Itu micro USB. Dan ini adalah yang mobile punya ni. Korang boleh cucuk dari phone korang masuk ke sini menggunakan 3.55 jack. Audio jack. Ini dia barangnya. Alah, blur lah pula. What do you mean? Itu. So ini, boleh cucuk pakai wire ni. Dan di sisi kanan dan kiri tak ada apa, dekat belakang pun tak ada apa. Dia ada just apa benda ni, tak tahulah. Nak tengok ke? Tengoklah. Dia ada benda-benda macam tu jelah. And last but not least, kita ada nilah, kita punya input untuk mic kita, untuk instrumen kita, untuk headphone ataupun earphone. Kita ada XLR dan TRS punya input. So kalau korang pakai mic yang menggunakan TRS, korang boleh cucuk juga dekat sini. Ataupun kalau korang pakai mic yang menggunakan XLR, juga boleh cucuk dekat sini. Ada satu dan dua. Dan ini ada macam instrumen punya output lah. Instrumen punya output. Kalau korang main gitar ke ataupun korang main keyboard ke, korang cucuk dekat sini. So instrumen korang didaftarkan masuk ke sini. Sound dia lah. And ini adalah untuk headphone ataupun earphone. Tentu je lah. Tapi korang kena pakai ni lah. Korang tak boleh pakai apa ni, yang macam ni. Kan kebiasaan kan? Sekejap, kita fokus dulu. Kan kebiasaan kita punya headphone ataupun earphone, dia punya jack macam ni kan. Tapi korang kena cari yang quarter inch punya jack. Oh my god, nasib baik tak jatuh. What do you mean? Nasib baik tak jatuh. Baru je beli. Korang kena beli yang quarter inch. Saya letak link dekat description box dekat bawah kalau korang nak cari. Okay. So inilah dia barang ni. Nak cakap detail tak ada detail sangat, tapi saya just bagi penerangan sekilas macam tu je lah. Sebabnya saya akan buat satu lagi video berkenaan alat ini. Saya kena pakai dulu, maybe dalam sebulan ataupun dua bulan, barulah saya dapat tahu apa kelebihan kekurangan alat ini. Dan ini yang korang dapat kalau korang beli Sound Blaster K3 Plus dari Creative. Korang akan dapat 3.55 audio jack. Korang akan dapat USB type A ke USB micro micro USB. Dan korang akan dapat manuals. Manuals nak letak mana? Letak sini lah. Manuals. Then warranty. That's it. Ini sahajalah yang korang dapat. Tak berapa banyak tapi okey lah. Gitu je lah. So begitulah unboxing untuk Sound Blaster K3 Plus dari Creative. Dan saya tak sabar sebenarnya nak test macam mana produk ni bekerja dan apa produk ni tawarkan kepada saya. Memang tak tahulah ni. Saya tak try lagi sebab saya baru je beli. Dan saya buat unboxing dulu. And nanti sebulan ke dua bulan macam saya cakap tadi lah, sebulan ke dua bulan ke hadapan, saya akan buat satu lagi review tentang produk ni. Adakah ia bagus ataupun tak bagus, dekat video tu kita akan bahas satu-satu. Okay. Terima kasih guys kerana sudi tonton video ini. Kalau korang rasa video ni menarik, jangan lupa like. Kalau korang nak bagi dekat kawan-kawan korang kan, nak share dekat kawan korang, boleh share. Mana tahu video ni bermanfaat kepada mereka semua yang nak beli produk ini. And I'll see you guys on the next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa subscribe tau. Okay. Okay, nampaklah. Delicious. Excellent work. Dia sini. Dia pergi kat batu.